muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Salah satu nama lain dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam bulan suci Ramadan. Makanya kita bisa lihat di dalam Al-Quran di surah Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan itu yakni pada bulan suci Ramadan. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua hamba-hambanya, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya atau padanya diturunkan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan itu biasa kita lihat masjid-masjid, musola-musola, kantor-kantor, rumah-rumah itu ramai dengan tadarus Al-Quran. Baik kita lakukan secara pribadi sendiri-sendiri maupun kita lakukan mungkin secara berkelompok. Di bulan Ramadan ramai kita tadarusan. Dan dalam sebuah keterangan hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Malaikat Jibril itu kalau bulan Ramadan datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaras hafalan bacaan Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di luar bulan suci Ramadan biasanya semangat sebagian kita itu menurun membaca Al-Quran. Jadi semangat itu besar, semangat itu bangkit di bulan Ramadan, kita bersyukur sebenarnya. Namun harapan kita adalah bahwa semangat ini setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan tidak kendor. Membaca Al-Quran selalu kita lakukan setiap hari, tidak melewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang telah berada di satu zaman di mana sudah serba digitalisasi. Kita hidup di satu zaman di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh sangat pesat. Produk-produk teknologi luar biasa, dan ada satu produk teknologi yaitu handphone atau gadget di mana difasilitasi, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas di dalamnya, dengan berbagai macam media termasuk media sosial. Sekarang ini Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, banyak orang saat ini, banyak orang kalau handphonenya itu kelihatan ada informasi bahwa baterainya sudah lemah atau lowbat, gelisah itu gelisah. Gelisah apa? Gelisah cari colokan. Untuk apa? Mau cas HP. Lebih gelisah lagi kalau mau habis kuotanya, habis datanya. Cari kenapa? Karena dia mau pakai untuk bermedsos. Entah itu WA, entah itu Facebook, entah itu Instagram, nonton YouTube dan semacamnya. Dan inilah yang banyak menyita waktu kita saat ini, bermedia sosial.
lebih banyak waktu kita habiskan untuk bermedia sosial daripada mengakrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim ini adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Tudallin nas, kata Allah. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Hendak kemana kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, Al-Quranlah petunjuknya. Kalau kita jarang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, kira-kira bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya, mari kita sadar sebelum ajal datang menjemput, karena yang namanya ajal setiap hari mengintai kita. Yang namanya ajal, yang namanya kematian setiap hari mengikuti kita. Kalau sampai saatnya la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfirun, tidak akan Allah mundurkan pun juga Allah tidak akan majukan walaupun hanya sesaat. Jangan sampai kita terlena dengan senda gurau kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas keduniaan yang sesungguhnya membuat kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari melaksanakan kewajiban kepada Allah, lalai dari mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Tiba-tiba datang kematian. Jujur mati saja, saya juga menyadari bahwa, mohon maaf, sekali lagi saya katakan, kita lebih banyak bermedia sosial daripada berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu kalau kita baca, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran kalau kita baca, tidak kita baca begitu saja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala. Jadi yang ada jaminannya, bacaan yang ada jaminannya membuat kita berpahala dari setiap huruf yang kita baca, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu hasanah, dan satu hasanah itu adalah 10 kebaikan, 10 pahala. Satu huruf yang kita baca, 10 pahala yang Allah berikan kepada kita. Sementara huruf yang ada dalam Al-Quran itu jumlahnya jutaan, kali mungkin 10. Luar biasa. Ini janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadisnya, melalui sabdanya. Kemudian kalau kita selalu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, menjadi ahli-ahli Al-Quran, apa yang akan terjadi? Dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran," bacalah Quran, kata Nabi, "fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabihi," karena pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang. Untuk apa Al-Quran datang? Menjadi syafaat bagi ahli-ahli Al-Quran, orang-orang yang rajin membacanya di dunia, orang-orang yang mentadabburinya dalam kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran akan datang memberikan syafaat di mana di yaumil qiyamah itu tidak akan ada syafaat kecuali hanya datang dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi saya mengajak, mari kita menyadari diri kita sebelum kita terlambat. Ayo kita melalui momentum Ramadan 1442 Hijriah ini, kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kita mengawali kembali rajin membuka-buka Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada itu jaminan, Pak, tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya sangat terkesan dan sedikit malu. Ada masjid yang saya datangi,
saya bertemu dengan orang tua yang usianya kurang lebih 80 tahun. Pada saat itu mungkin belum pertengahan Ramadan, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya bertemu di satu masjid, lalu setelah saya ceramah bincang-bincang dengan beliau, pada saat itu beliau katakan sudah 6 kali khatam Quran, belum di pertengahan Ramadan, sementara saya waktu itu belum khatam. Saya bilang, hebat ini orang tua. Cara matahari ada, cara masuk ada, rajin sekali apa. Dan dia tidak bingung. Itu hebatnya, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu tidak akan pernah bingung. Saya pernah lagi bertemu salah satu kabupaten di Kabupaten Sinjai dalam sebuah acara pernikahan. Saya mengantar teman saya akan nikah pada saat itu. Kemudian, karena rumah mempelai perempuan itu sudah full, maka saya pergi ke sebuah rumah yang ada di depannya. Di situ saya ketemu dengan satu orang tua perempuan. Sementara membaca Al-Quran itu sudah tidak utuh. Jadi Al-Quran itu lembaran-lembarannya sudah tidak utuh lagi. Karena itulah Al-Quran yang selalu dibaca menurut penuturan beliau. Yang membuat saya kagum, ini orang tua membaca Al-Quran tidak pakai kacamata, padahal saya perkirakan usianya sudah lebih 70 tahun. Lalu dia bertutur, nah kalau saya baca Al-Quran tidak pakai kacamata, tapi kalau saya mau membaca abjad yang lain, huruf-huruf yang lain, saya harus pakai kacamata. Padahal Al-Qurannya sama dengan Al-Quran yang biasa kita baca. Bukan Al-Quran yang ukuran hurufnya besar. Saya bilang inilah kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Karena memang Al-Quran bukan bacaan sembarangan. Al-Quran adalah bacaan yang mulia, mengandung mukjizat. Walaupun kemujizatan Al-Quran itu adalah pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi memang dalam Al-Quran itu ada obat, ada penawar. Al-Nazilu minal Qur'ani wa'amma syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran, telah kami turunkan pada Al-Quran itu ada obat penawar bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Qur'an pun juga bukan hanya sekedar kita selalu baca. Kita harus meningkat lagi sedikit, yaitu mentadabburi Al-Qur'an, berusaha menyelami, memahami isi kandungannya. Karena hanya dengan memahami isi kandungan Al-Quran, kita bisa mengambil manfaat yang besar dari Al-Quran. Tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini, di Al-Quran lah kita bisa temukan. Bapak Ibu yang sama, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran tidak bisa kita baca, kemudian balas tumpeki lagi baca terjemahannya. Jarang-jarang tumpeki baca tafsir Al-Quran, karena terjemahan itu masih kadang-kadang membutuhkan penafsiran. Karena ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang tidak bisa kita pahami hanya sekedar dengan terjemahannya, tapi harus melalui pemikiran yang mendalam. Dan bukan sembarang orang yang memberikan pemikiran itu, mereka yang memang memiliki kualifikasi keilmuan, kemudian dia menciptakan, membuat kitab tafsir, itulah yang harus kita baca supaya kita lebih spesifik lagi dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dalam kehidupan ini sering punya masalah. Ada orang dalam hidupnya dari tahun ke tahun hanya pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Ada orang yang seperti itu. Padahal kalau dia mampu menyelami sedikit saja Al-Quran, di situ ada doa yang luar biasa. Walaupun doa ini pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ini juga bagus kita baca sekarang. Utamanya bagi kita yang belum memiliki tempat tinggal yang tetap, belum ada rumah tangga. Ini doa bagus sekali kita amalkan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, dalam keadaan berpuasa, di waktu sahur, di waktu berbuka, baca ini doa. Mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki dan kita bisa memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Apa doanya? Rabbi anzilni munzalam mubarakah
wa anta khairul munzilin. Artinya, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku tempat tinggal yang berkah, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Saya amalkan ini doa. Alhamdulillah, setelah menikah saya numpang di orang tua setahun. Kemudian setelah itu saya keluar kontrak rumah 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah, setelah itu sudah pindah ke rumah sendiri. Sampai sekarang masih terus saya baca ini doa. Alhamdulillah, ternyata Allah masih memberikan saya lagi rumah. Jadi bukan cuma satu, tapi bertambah, sudah dua. Alhamdulillah, kemudian Allah juga memberikan lagi rezeki, beli lagi tanah. Jadi saya baca terus ini. Karena kenapa? Saya punya anak 5, mudah-mudahan saya bisa berikan sebesar-besar. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, beberapa orang yang pernah punya pemikiran, punya perasaan, tidak sanggup membeli rumah, dan itu saya dengar sendiri dari mulutnya, dari bibirnya, dari telinga saya. Apa dia bilang? Kebetulan kakak saya, "Dek, bisa tolongnya kali itu saya beli rumah?" Saya bilang, "Jangan mengulangi perkataan itu 2 kali. Itu adalah perkataan orang yang tidak punya Tuhan. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah kalau ingin menghendaki sesuatu terjadi, hanya berkata kun, jadi, fayakun, maka pasti jadi. Dan inilah yang harus kita yakini. Banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, salah satunya itu dibaca. Saya kasih tahu, baca ini. Alhamdulillah, ada tuh di depan. Pernahkan saya juga, tapi masih kontrak. Saya biasa singgah di orang kontrakannya, masih kecil. Di situ Tommy kalau tempat tidurnya, di situ Tommy makan. Itu juga yang disampaikan kepada saya. Saya ajarkan itu doa, alhamdulillah lebih banyak rumahnya sekarang daripada saya. Jadi ini doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Allah akan kabulkan doa-doa kita seperti atau sebagaimana kita yakin dalam hati kita bahwa Allah akan mendengarkan doa-doa kita dan Allah akan mengabulkan doa-doa. Kalau ada orang yang lama sekali menjomblo, belum kawin-kawin, bukan dalam Al-Qur'an ada doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni faddan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi waris. Ini bisa dibaca oleh orang yang mengharapkan jodoh, juga bisa dibaca oleh orang yang mengharapkan keturunan. Tapi kalau kita jarang membaca Al-Qur'an, kita tidak mentadabburi Al-Qur'an, bagaimana kita mau tahu ini semua? Ini baru dua yang kita kemukakan, masih bertebaran lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang jikalau kita amalkan, maka insya Allah kehidupan kita bisa berubah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini musim pandemi, kita para mubalig diharapkan ceramah hanya 15 menit. Nah, saya mungkin sudah lebih di 15 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah bisa kita pahami, bisa kita terima, dan terlebih lagi bisa kita amalkan, termasuk diri saya bisa mengamalkan apa saja yang saya sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk cinta kepada Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Karena ada orang Pak itu yang memang tidak mau membaca Al-Quran, bukan karena keinginannya untuk tidak mau membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu yang tidak mau dibaca oleh dia. Jangan sampai nanti kita tiba pada titik itu. Kalau sekarang ini mungkin masih kita yang malas, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah Al-Quran yang tidak mau kita sentuh, kalau Al-Quran yang sudah tidak mau kita baca, Al-Quran yang sudah tidak mau kita tadabburi, maka itu adalah kiamat bagi kita. Sebelum itu tiba, mari kita kembalikan kesadaran kita, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bimbingannya, mohon pertolongannya, supaya Al-Qur'an tidak akan pernah benci sama kita, dan Al-Qur'an tidak pernah tidak mau kita sentuh, kita baca, dan kita tadabburi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.